Angkatan Udara Ukraina menembak jatuh drone milik mereka sendiri setelah pesawat tak berawak tersebut hilang kendali di Kiev pada Kamis malam waktu setempat. Militer Ukraina menjelaskan drone tersebut hilang kendali, kemungkinan karena kerusakan teknis. Aksi militer Ukraina menjatuhkan drone sendiri terjadi di tengah serentetan ledakan yang menggempur Kiev, hingga menyebabkan gema selama sekitar 15 hingga 20 menit. Sejak Kamis dini hari, Kiev digempur habis-habisan oleh drone Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, serangan tersebut menghantam stasiun kereta api, pertokoan, supermarket, hingga rumah penduduk.